Ikan siaka putih masak pindang. Assalamualaikum setulur Watik 15. Nah, di video hari ini Watik mau berbagi resep olahan ikan masak pindang. Gimana masaknya dan caranya tutorialnya? Yuk simak terus video Watik, jangan di skip maupun dilewatkan. Dan ini semua bahan-bahannya untuk masak pindang ikan siakap ya sedulur. Utama pasti ada ikannya. Ikan ini ikan siakap putih, tapi kalau sedulur mau pakai yang lain pun bisa, ikan apapun bisa. Ini ikannya sudah Wati potong dan cuci, tadi sudah dibersihkan. Ini satu ekor ukuran sedang nih, Wati potong 3 bagian. Dan ini bahannya untuk di blender, ada bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe. Dan bahan-bahan yang lain yang diiris ada cabai merah, cabai hijau, tomat dan serai dan lengkuas dan air asam. Air asamnya ini Wati kurang tahu berapa takarannya, tapi boleh dikira-kira rasanya tuh sudah asam dan gurih dan enak ya sedulur, dan ada terasi.
Dan di tahapan terakhir, masukkan bahan irisannya. Ada tomat, ada cabai merah, ada cabai hijau, dan ada bawang merah besar. Ini dimasukkan di tahapan terakhir. Dan kalau sudah dimasukkan begini, dibiarkan dulu biar mendidih selama 1 menit. Dan kalau sudah mendidih dan sudah 1 menit, siap dihidangkan dan siap disajikan. Ini cocok banget untuk menu siang hari ataupun malam hari. Semoga bermanfaat dan berguna resep Wati hari ini. Ikan pindang, ikan siakap putih, masak pindang kuning ya sedulurku. Dan semoga berguna. Dan di video hari ini cukup masak yang simple begini ya sedulur. Dan Wati ucapkan juga senantiasa untuk sedulur Wati 15 yang senantiasa support, mendukung, subscribe, like, komen, dan share video Wati. Wati doakan senantiasa berkah, sehat, dan dipermudahkan segala urusannya dunia maupun akhirat, amin. Dan ini hasilnya betul-betul menggoda dan mantap endulita. Selamat mencoba ya sedulur, ini wajib dicoba dan rekok untuk masakan hari-hari, sehari-hari masakan rumahan ya sedulur. Dan cukup sekian video Wati hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya dengan di masakan rumahan sehari-hari Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal Wati 15, cepat-cepat dikenal dan subscribe, like, komen, dan share supaya Wati makin semangat bikin konten. Terima kasih.